Okay, brother. Selasa tanggal 26 Maret 2024, hari ini kita ada siapin satu paket full sound system asli. Ini yang build up, sebelah situ lokal. Lokalnya bukan lokal full sih. Lokalnya itu dalam arti subwoofernya, boxnya lokal ya. Perbandingan antara subwoofer lokal dan build up seperti apa? Yang pastinya kalau misalkan teman-teman cari subwoofer yang lemparnya bisa jauh, nih, yang lokal ini mantul banget pastinya suaranya. Tapi dia genre-genre musik genre tertentu yang bisa long lemparnya jauh. Kalau yang build up ya, ini segala genre udah pastinya masuk ya. Saya suka dengan modelnya juga. Kalau teman-teman buat persewaan di hotel-hotel ya, itu lebih manis pastinya, orang suka. Ini model bisa saya pastikan kayak JBL PRX ya, ini persis banget dan suaranya mantul banget. Ini kita lagi nunggu orangnya, kita akan wawancara seperti apa. Dia mau cek sound dulu, dia udah DP sebenarnya. Kalau nggak DP kan kita nggak siapin juga. Sub di sini pakai yang saya bahas ya, subwoofer RXP 118. Ini seri RXP asli terganteng. Kemudian speakernya ini karena kosong, RXP 215 sisa 2 unit dan masuk sekitar sebulan lagi karena banyak peminatnya, ganteng dan lemparan keluarnya, clarity-nya, suaranya jernih banget pastinya. Tergantung power yang teman-teman pakai. Saya saranin kalau ini kelas H aja. Kalau yang subwoofer ini bisa sarankan pakai TD. Seri TD ya, powernya ya. Apa aja, mau merek apapun bisa. Yang penting kelas TD dan ini kelas H. Kalau mau dentumannya enak, pakai TD untuk subnya. Tonjoknya dapet gitu ya. Kemudian untuk yang subvokal, yang lokal, vokal lagi. Ini DB Voice ya, ini Trans 18 yang saya pakai kemarin sudah kita coba, kacanya getar gitu ya. 4 sub ini kita coba, memang sudah pesanan orang juga. Kalau misalkan nggak laku juga, saya kedepannya tuh mau coba untuk persewaan ya, kita bawa ke nama Kah Audio ya. Kedepannya belum siap, tim saya belum siap. Speaker yang kita pakai TW210. Ini yang harga 65 juta yang kemarin saya review di TikTok, YouTube, Instagram. Teman-teman dapatnya apa aja? Pastinya dapat lean array-nya 3 unit, subwoofer-nya 4, power mixer, equalizer, sudah ada manajemen, bukan pakai equalizer lagi. Itu lengkap dan ada rigging nih. Ini rigging buat teman-teman pakai nih, langsung. Rigging-nya dapat 1 full, siap tinggal digawe. Ya, ini sekitar 65 juta udah lengkap, siap pakai buat konser, siap pakai buat acara apapun ya, buat sewa. Apalagi power kita pakai RXP 413 Pro ya, itu adalah power RXP kelas H. Ini buat angkat speaker linear juga bisa, subwoofer juga bisa. Nah, saya kasih spill dulu untuk suara seperti apa biar teman-teman tahu lokal dan build up ini suaranya lebih menang mana. Jagoan saya pasti build up. Ini tanpa di setting apapun, tinggal potong-potong frekuensi, nggak perlu RTA. Ya, sebenarnya RTA-nya saya lagi dipakai di gereja, jadi belum saya setting apa-apa. Ini flat dengar menggunakan telinga saya sendiri ya. Karena telinga saya udah dengar apa? JBL BRX 300, kemudian DAS. Kupingnya nggak bisa bohong ya. Tapi kalau ini kita setting dulu ya, udah setting, tinggal cek sound. Ayo cek sound dulu. Oke, yang tadi paket 65 juta jangan salah ya, itu bukan dapat mixer yang digital, ini dapatnya Valentine 12 ya, 2 channel, dapat rak hardcase juga, pokoknya satu paket lengkap sama mic wirelessnya juga, City One Pro. Oke, ini kita cek sound dulu biar teman-teman tahu tuh hasil suara seperti apa. Ayo, oke, kita cek sound sebelah. Go below, remember. Oke, sebelah sini ya. Oke, kita cek sound yang sebelah
lokal, lokal, lokal. Dengan volume yang sama. Oke, sekarang kita cek sound yang musik yang lain. Kita cek sound yang lokal dulu ini. Oke, kita coba sebelah yang build up. Kita coba yang lokal. Oke, sekarang kita pakai musik yang santri. Kita mulai yang lokal dulu. Oke, kita tes yang build up dengan sama. Musik Kohendra. Coba yang lokal. Yang ini build up, check 1, 2, 3, tis, 1, 2, chi, tis, 1, check, low, tis, sambil kita musik, chi, tis, 1, 2, 3, tis. Oke, kita cek sound suara build up sama lokal ya. Ayo kita cek sound. Oke, yang sebelah ini kita coba cek. Cek sound vokal yang build up. Check 1, 2, 3, tis. Check 1, 2, 3, tis. C, 1, low, C, tis. Oke, sekarang kita cek yang lokal. Check 1, 2, 3, tis. 1, 2, check 1, low, tis.
Hello, Ci, one, this. Check this, 1, 2, 3. Oke, selamat malam teman-teman. Kita sudah cek sound tadi, teman-teman sudah dengar ya. Karena ini malam, ada acara juga di sebelah. Jadi kita nggak usah yang gede-gede banget ya. Langsung aja kita ke intinya. Sekarang kita langsung wawancara dengan bapak-bapak, ibu-ibu. Ayo, sini mas. Masuk ya, oke. Selamat malam bapak. Ini kita bikin konten ya. Jawab sejujur-jujurnya. Bagaimana hasil dari cek sound asli ini pak. Ini dengan Pak siapa nih Pak? Delvin. Delvin. Adi. Pak Adi. Dari mana Pak? NTT, Flores. Flores Bajawa. Di dekatnya? Floresnya di mana? Bajawa. Bajawa. Wah, kemarin juga ada yang Bajawa juga. NTT ini Bajawa. Udah sering lah. Udah kayak kampung saya juga nih. Ya. Sering ke ya saya pertama yang ke Sumba aja. Bukan. Mana ya? No. Waikabubak, betul. Sumba. Betul, saya ke sana. Kita tanya, sound systemnya suara seperti apa, Pak? Bagus atau tidak? Bagus. Ya. Lembut. Bagus. Lembut ya. Lembut. Bagus sekali. Dari tipe RXP215, Pak. Yang ini kan speaker 15, 2x15. Sama yang TW215. Ini menurut Bapak nih suara seperti apa nih? Yang ini lebih lembut. Lebih lembut bagus, ya. Ya. Speakernya juga sesuai ekspektasi ya. Biasanya kan kadang ada yang mau cari karakternya yang cheese. Ini dapat gak, Pak? Dapat banget ya. Jadi dapat bass dapat. Bass dapat. Imbang semua ya. Ini baru dua loh. Iya. Kita cek sound loh. Ya. Nanti ada empat, tapi yang teman-teman biasanya kan teman-teman maunya yang 2x15 yang tipe lama. Ya. Nanti kita masuk yang tipe baru RXP yang coilnya coil 5. Bukan coil 4. Kalau ini kan masih coil 4. Ya. Tapi ini kita cuma cek sound yang coil 4. Udah enak banget, Pak ya. Jadi semua sesuai ekspektasi ya, Pak. Iya. Teman-teman yang salam-salam dong Pak buat teman-teman. Mungkin salam-salam. Ada teman-teman yang mau cari sound system nih. Tidak. Ya ke Kohendra aja mantap. Ini Kak. Enggak ada. Enggak terbiasa ke kamera ya. Iya, enggak apa-apa. Sama kali soalnya. Oke. Baik Pak Kelvin sama Pak Adi ya. Iya. Ya, terima kasih. Ini sudah deal yang ini Pak ya. Iya. Power juga semua enggak ada upgrade. Ya bisa saya sarankan nanti ke depannya itu pakai yang ini Pak, kelas TD. Jadi waktu kalau bisa mau nambah ini tinggal tambah sub, power aja. Power sih udah fix Pak, karena ini kan speakernya 4 ya. Saya powernya kasih 2 yang 4 channel. Tapi misalkan Bapak mau tambah ke depannya, saran saya tuh pakai subwoofer yang lebih bagus lagi. Bukan ini nggak bagus, bukan. Kita kasih materi yang lebih besar atau custom juga bisa. Karena kan kadang kalau di timur itu suara bass yang dicari Pak ya. Yang clarity nomor 2 ya. Ya bassnya itu pasti ini biasa kalau di NTT Pak, saya tuh dalam 2 bulan ya pasti ada yang jebol. Jebol 4, jebol 6 ya, itu udah hal yang biasa lah. Namanya buat rental ya Pak ya. Buat acara apa aja nanti? Nikahan. Nikahan semua. Ya. Ada acara apa lagi? Gereja kah gitu. Memang buat disewa Pak ya. Apa nama persewaannya di? Udah ada. Adinda. Ya, orang sudah tahu kalau di Adinda, oke. Okay. Ada logonya ya? Ada. Di, nanti tampilin di. Logi, minta logonya dikirim ya. Baik, teman-teman. Terima kasih. Sebelum kita penutupan, kita cek sound terakhir. Supaya, kan saya baru datang, baru makan ya. Kita cek sound sama-sama. Supaya Bapak dapat nih hasil suara seperti apa. Tadi cek sound ada dangdut gak? Belum ya? Sama cek sound yang buat DJ ya. 1 menit aja. Baik. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan terima kasih Pak Kelvin, Pak Adi sudah belanja di KH Audio. Pastinya ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang cari sound system. Kedepannya mau buat rental kah, mau buat acara apapun, kita sangat siap. Dan teman-teman bisa kontak lah, budget sekian, dapat sekian apa aja. Ya Pak ya, betul ya. Pelayanan KH Audio gimana? Mantap. Penonton bayaran. Oke, kita cek sound. Oke, okay, cek mic. Cek 1, 1, 2, 3, tes. Ci, lau. 1, 2, 3, cek 1, tes. Tes, ci, lau. Lau, ci.